lu main gitar. Tapi gua main gitar. Nah, udah main gitar seru. Baiklah, saudara-saudara. Wanginya enak banget. Pikir ini hanya mimpi. Hari ini tanpa hadirmu lagi, ada kesalahan yang ku sesali. Sar, kamu ada masalah. Sa, kamu itu pacar aku loh. Jadi aku kenal banget kamu kayak gimana. Kamu gak biasanya diam kayak gini. Kalau kamu ada masalah, kamu kan bisa cerita sama aku. Kamu kenapa? Maaf, aku mau ke toilet dulu ya. Apa dia, emang kenapa sih? Beda aja Fir sama gua, Fir. Karena lagi ada masalah gitu. Gua yakin dia gak kenapa-napa kok. Lagian kalau misalkan emang kenapa-kenapa juga pasti dia akan cerita. Ya mungkin dia lagi pengen butuh waktu sendiri aja. Tapi juga bakalan cerita kalau emang ada apa-apa. Tapi kayaknya ini masalahnya besar deh, Fir. Gua tanya kenapa dia gak jawab. Udah lah, Sarah gak bakalan kenapa-kenapa kok. Guys, mumpung kita semua lagi kumpul dan ini adalah momen yang penting banget, kita harus abadikan momen ini. Ayo semuanya kumpul. Di mana? Pokoknya gua mau update seluruh sosial media gua biar semua sobat Fish Queen gua sirik. Elah, buset. Gimana sih? Ini sih kelewat gosong ini. Ya ampun, gosong semua. Lu gimana sih, Al? Al gimana sih? Aduh. Ini daging terakhir kita loh, terus kalau gosong gini kita mau makan apa? Kalian tenang aja, ini artinya kita harus cari makan di luar. Sounds good. Yuk, lanjut, tunjuk. Yuk, mandi. Dingin. Lu aja makan tuh. Numero uno. Guys, hai, kita main order yuk. Ya elah, zaman gini lo main truk order. Ngapain sih Nora tau? Betul, kok Nora sih, kamu takut ya kalau kamu disuruh jujur, ya kan? Gue siapa yang takut? Let's go! Tuju! Oke. You! Kinan! Oke, Kinan! Truk order. Gua pilih Truth. Mantap! Gua suka ini. Truth ya? Yes. Untuk saat ini, hal apa yang lo pengen banget lakuin? Kinan, kamu bercanda kan?
gue gak mau kalah. Meskipun tuh gue tahu ini bukan giliran gue, tapi gue juga mau. Gue mau ngelamar Sari. Berarti gue yang ngerekamin. Oke. Sarah, aku mau nikah sama kamu. Ini apa-apaan sih? Tadi bukannya lo berdua lamar-lamar kenapa jadi dramaan begini? Kayaknya ada yang disembunyiin deh dari Sarah. Iya, Fir. Urusan kita gimana? Kamu kan belum jawab. Nih ya, menurut gue aja nih ya. Lo berdua mendingan ngobrolnya agak sonoan aja, ya. Yeah. Jangan deket-deket gue, ya. Yeah. Ini dong, hargain dong orang yang jomblo kayak gue, ya. Yeah. Bye. Kamu kenapa, Sar? Aku bisa lihat lo di mata kamu. Sesuatu terjadi kan sama kamu, kan? Bisa bilang sama aku, Sar. Kamu percaya kan sama aku? Harusnya aku tuh nggak datang ke sini. Ini cuma bikin semuanya makin berat buat aku. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku tuh sayang sama kamu. Aku cinta banget sama kamu, tapi... bisa milikin kamu. Fir, please, aku butuh jawaban kamu. Maafin aku ya, Nan. Tapi aku belum bisa terima.
Dan sekarang kamu harus pakai lagi cincin ini karena cincin ini menandakan kamu itu cuma punya aku dan aku pun cuma punya kamu. Gak boleh sama yang lain, ya? Lama-lama keluar balik juga. Sumpah ini gue udah empat banget sama dia yang ini. Woi! Berisik lo! Suara lo jelek! Maksud lo? Maksud gue, suara lo jelek. Kalau lo harus bisa nyanyi, harus jadi penyanyi. Ini kuping gue sebenarnya mau pecah. Gara-gara 2 jam dengerin suara lo, nyadarnya suara lo jelek. Gue ajar nih, fibra yang bener. Ringin, kasih gue kunci C. Berisik lo! Lo kalau pengen pamer, jangan di sini, hah? Lo ngajakin gue ribut gitu, hah? Nah, ayo. Apa? Sikitnya doang. Ini yang terserah kamu deh, kamu mau yang kayak gimana? Bener ya? Iya, iya. Bagas! Teman-teman saya ya. Ayo cabut. Ayo cabut. Dia duluan, Pak. Iya, Pak. Maafin teman saya, Pak. Lagian kenapa pada ribut sih? Nggak seharusnya liburan kita jadi kayak gini. Ya kan si Bagas dipukulin, Sam. Masa kita diem aja? Kasihan lah si Bagas. Ya nggak gitu. Cuma kan nggak harus pakai ribut. Ya itu merekanya aja nggak terima sama kritikan gua. Orang gua bening, apa emang nggak enak? Bener dari mana? Halo, Ma. Kinan, kamu cepetan balik ya. Jadwal meeting kita dimajukan. Calon partner proyek kita mau ketemu kamu besok pagi. Loh, bukannya hari Selasa, Ma? Udah, kamu nggak usah protes. Ini soal bisnis. Ini lebih penting dari apapun juga. Iya, tapi emangnya nggak bisa dimundurin ke Lusa gitu? Iya, itu orang penting. Jadwalnya padat. Waktunya kamu bersenang-senang udah selesai. Saatnya kamu tunjukin tanggung jawab kamu di perusahaan keluarga kita. Iya deh, Ma. Kinan pulang sekarang. Guys, sorry banget nih. The party is over. Hah? Kenapa? Iya, barusan nyokap gue telepon. Gue harus pulang sekarang. Karena besok pagi ada meeting penting banget. Oh, itu senang. Kinan, lu tuh bukan anak SD. Lu udah gede, masa disuruh langsung pulang gitu aja sih? Kita kan lagi liburan. Ngapain kita kesini kalau misalnya kita langsung pulang gitu aja? Kan di Jakarta aja sekalian. Terus di Jakarta ngapain? Rayain kegagalan lo yang gak lulus kuliah, iya? Parah, Mama. Udah. Kok jadi pada ribut kayak gini sih? Mendingan sekarang balik ke villa, terus beresin barang kalian masing-masing. Kita balik ke Jakarta. Sorry ya, liburannya jadi berantakan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kan masih ada liburan buat lain kali. Bagus mana? Oh iya. Kalah mana sih? Gas! Bagas! Apaan sih? Pada bawel-bawel amat sih lo pada. Sabar. Nih, gue tuh abis bawain minuman dulu buat kalian.
Perjalanan kita kan jauh. Biar lu pada gak haus, baik-baik kan gua. Iya. Sama-sama. Baik kan gua? Bangun ya? Minum aja. Abisin. Mas, lu duduk ke belakang ya sama dua cewek ini. Eh, gak mau gua duduk depan pokoknya. Eh, mereka jahil, gua gak mau. Ayo, buruan. Gua di belakang, lupa. Sorry.